Dalam dan rangka juga memperingati Hari Ulang Tahun termasuk Republik untuk parkir. Indonesia ke-77, ALSM JMB DPD Berhubung acara akan Kabupaten segera Ciamis dimulai, bekerja mohon sama yang dengan tidak pemerintah Desa bisa Panyingkiran, menikmati Kecamatan untuk para Ciamis, peserta Karang jalan Taruna, sehatnya, dan juga Polres yaitu Ciamis menggelar dilakukan gerak jalan santai dan vaksin presisi di halaman kantor Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis. Hampir 5.000 peserta gerak jalan santai diikuti oleh warga masyarakat Desa Panyingkiran. Ratusan hadiah hiburan yang disediakan oleh panitia dengan hadiah utama satu unit motor Mio disediakan oleh ALSM JMB DPD Kabupaten Ciamis. Sambil menunggu para peserta jalan sehat, insya Allah akan saya selundupkan di sini. Kepada beliau, dan semoga dengan hadirnya nanti di area sini dengan keadaan selamat, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan pada kesempatan ini, semoga saja kebahagiaan bisa menyertai para peserta jalan sehat, yaitu menuju satu kebanggaan. Semoga Taruna Desa Panyingkiran ada tajuk. Itu banyak sekali hadiah hiburan yang kali ini juga bakal menjadi milik Anda semua. Mudah-mudahan saja apa yang sudah kita laksanakan sehat jasmani. Yang terhormat Bapak Guru, Bapak Kepala Desa Panyingkiran, Bapak Haji Soleh, ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh warga masyarakatnya pada kesempatan ini akan merasa terhibur. Selain pelaksanaan jalan santai dan vaksin presisi, ALSM JMBE juga melaksanakan santunan sebanyak 30 anak yatim piatu. Terima kasih kepada Bapak. Ya, kita tentunya mewakili dari warga masyarakat yang mendapatkan santunan. Kami di sini mengucapkan terima kasih banyak apa yang sudah diberikan kepada saudara-saudara kami, yang pastinya semoga ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Harapan saya sebagai pemerintah Desa Panyingkiran, semoga warga masyarakat dengan pemerintah ada sinkron, dan semoga setiap depan jabatan sampai 2026 supaya terasa oleh warga masyarakat. Kerjasama dengan siapa aja, Pak? Ini kerjasama insya Allah saya dengan RSM GMBI, dengan Karang Taruna yang ada di Desa Panyingkiran, kelembagaan-kelembagaan yang lainnya. Barusan kan ada vaksin juga ya, Pak. Itu himbauan kepada masyarakat seperti apa, Pak? Saya menghimbau kepada masyarakat seluruh, khususnya Desa Panyingkiran umumnya, seluruh warga yang lain di luar pun silakan melaksanakan vaksin. Vaksin ke-1 dan vaksin ke-2 sampai vaksin ke-4. Supaya organisasi pelaksana vaksinnya, kebetulan petugasnya dari Polres Ciamis. Jadi kegiatan ini diselenggarakan dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami GMBI peduli melaksanakan kegiatan ini dengan mengadakan bakti sosial, santunan, serta juga mengadakan jalan sehat dengan bekerja sama dengan pemerintah Desa Panyingkiran dan lembaga yang ada di Desa Panyingkiran. Serta selain daripada itu, kami juga bekerja sama dengan Polres Kabupaten Ciamis dalam menggelar vaksin presisi. Biar vaksin presisi ini adalah vaksin ke-1, ke-2, ke-3 maupun booster
yang dilaksanakan baik untuk masyarakat GMB dan tentunya untuk seluruh masyarakat khususnya yang ada di Desa Panyingkiran. Harapannya Kang? Harapannya dengan peringatan HUT RI yang ke-77 ini bisa menumbuhkan semangat kemerdekaan, semangat juang para pahlawan yang dulu berjuang memerdekakan Republik Indonesia ini agar lebih semangat dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, di atas kan ada banyak hadiah ya yang melakukan GMBI, itu bagaimana Kang? Kebetulan kami menyediakan hadiah utama dan beberapa door prize tentunya juga dari pihak pemerintah desa, dari kepala desa dan dari mitra kita dari CP Trijaya, dari Lajunatim dan juga dari Larissa Hotel. Ini mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada masyarakat Kabupaten Ciamis, masyarakat Desa Panyingkiran dan tentunya juga kepada Pak Kepala Desa Panyingkiran beserta perangkatnya dan lembaga yang ada di Desa Panyingkiran. Tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan atau mitra kerja kami yang telah menyumbangkan rezeki untuk sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Kepada yang terhormat Bapak Ketua BPD untuk memberikan